Berapa banyak sih? Kayaknya nggak kehitung deh. Nggak kehitung? Iya, kayaknya banyak orang. Oh, gitu. Oke, kurang lebih 2 album. Di sini ternyata nggak cuma nonton konser sama handshake juga. Ternyata bisa main bola juga sama member. Sampai sini dari jam berapa? Nyampe jam 11 dari jam 7 di Bandung. Oh my god, perjalanan ke sini cuma untuk JKT48. Member mana yang paling kamu suka? Membernya sih udah graduate sih, udah keluar Veranda. Namanya Amel. Angel. Angel. Nadila. 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 Zara. Lagu yang paling disukain kak, yang mana? Cinta pertama di jam 7:12. Mungkin yang terbaru. Attention itu. Judul bahasa Indonesia bersepeda berdua. Sambil aku rokujubono kami di kosong. Musim yang selanjutnya single pasangannya single ini. Attention. Yuhi. Kenyataan yang telah ternoda. Itu lagu salah satu bagian dari lagu single yang baru. CSI B-nya. Tadi kamu ikut handshake-nya yang mana sama siapa aja? Sama Amel, sama Ciel, sama Lala, sama siapa lagi ya? Ariel. Ada yang udah habisan, tapi ada sama Sania, ada sama Vini juga. Angel, oh Angel. Saya ke Febi. Febi. Sama Nadila. Nadila juga ya. Tension maxi. Oke, sekarang mau masuk ke handshake, mau coba ketemu sama Sania Gracia. Hand sanitizer dulu biar tangannya nggak bau pas handshake sama member JKT48. Hai, aku Gracia. Oh, iya, aku Sinivia. Biasa dipanggil Yuki. Handshake dulu dong, yeah, handshake. Yee. Baik. Namanya siapa nih? Aku Ros. Salam kenal kak. Kak, sekarang kan lagu baru nih, handshake. Handshake. High Attention. Menurut kamu gimana lagunya? Maksudnya fans kamu setelah denger High Attention gimana? Menurut aku fans aku awal denger High Attention mungkin mereka bingung ya, karena kan ada rapnya juga, ada kayak lagu-lagu yang kayak nggak terlalu apa ya gimana ya, nggak terlalu bisa diingat gitu ya. Tapi lama-lama mereka terus ingat, terus kayak malah ngapain gerakannya, terus joget-joget bareng. Apalagi kita kan kemarin ada sayembara High Attention versi kamu gitu, jadi banyak banget fans yang dance cover High Attention terus di-upload gitu, seru banget. Tadi ada cerita
cerita, seru nggak sih pas handshake? Aku kan handshake-nya dari pas handshake. Ini aku tadi udah sesi 1, 2, 4, dan sekarang 7 kan. Nah, tadi yang sesi 7 itu tuh ada yang beli banyak banget gitu loh. Jadi kayak orangnya yang ngantri nggak banyak, tapi dia kayak satu orang tapi beli banyak gitu handshake sama aku. Jadi ngobrolnya bisa lebih lama dan bisa lebih nyambung. Cerita atau ada yang bilang kalau dia tuh buatin aku lagu gitu misalnya, terus di upload dan di mention gitu di sosial media gitu kan, jadi aku kan seneng gitu loh karena aku dibuatin sebuah karya. Ada yang ngomong aneh-aneh gak sih, atau ada kelakuan yang aneh-aneh atau gemeteran pas megang kamu atau ada, gimana? Ada, kalau yang gemeteran pasti ada, atau kok ada yang kayak bingung mau ngomong apa gitu pasti ada, tapi aku bilang sama aku santai banget, jadi kita kayak biasa aja kayak temen gitu. Ada pertanyaan yang aneh-aneh nggak? Pertanyaan? Dari fans kamu? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada? Pada dari semua kok pertanyaannya ya, normal-normal. Setiap handshake itu pastinya ada pengalaman seru, karena kan pastinya beda-beda ya setiap fans. Terus ada juga yang misalnya pertama kali ketemu aku, atau apa ya, kayak pertama kali datang ke handshake dan mereka ternyata suka sama aku pas ngeliat gitu, jadi lucu aja gitu. Terus tadi ada cewek gitu kan dengan sama aku, dia tuh bilang dia tuh kesini sama pacarnya, jadi pacarnya yang ngefans duluan kan. Terus pas dia kesini terus dia ngeliat aku, dia handshake sama aku gitu, jadi kayak aku seneng gitu karena berarti orang yang nggak tahu JKT48 bisa tertarik sama JKT48 juga. Wow, seru banget. Yang lucunya adalah hari ini 85% orang ngomongnya jangan keluar ya. Kamu sayang JKT48 kan? Sayang, ya udah kata aku, iya kenang aja, senang kata gitu. Kalau kayak gitu ada waktunya, nanti juga aku pasti mikir lah, gak mungkin aku segampang itu gitu kan. Itulah paling hampir semuanya bener-bener kayak Zara awalnya ngobrol biasa, gak lama jadi JKT ya. Apa sih kok pada gitu semua, kan aku jadi sebel ya. Tapi kayak mereka tuh kayak, mereka menunjukkan mereka itu peduli sama aku dan mereka merasa kayak aku seneng banget, aku bangga banget. Tadi ada yang sama nangis, perempuan, aku bangga banget kamu main film, kamu bawa nama JKT, tapi jangan tinggalin JKT ya. Ujung-ujungnya masih gitu. Terus harapannya untuk lagu High Attention ini gimana? Harapannya buat lagu High Attention ini semoga walaupun sekarang udah Handshake Festival jadi High Attention, tapi High Attention bakal dibawain di banyak media lainnya gitu, misalnya di YouTube atau di TV gitu, karena lagu High Attention ini kan juga bisa diperformin bareng-bareng sama semua member. Saya Cindy Fia untuk lulus dari JKT48. Saya mengumumkan bahwa pada tanggal 8 April 2018 2019, if kamu akan dipromosikan ke tim Request Hour JKT48 2019 dan juga upacara kelulusan dari Tania Junianata. Dan pada hari itu juga kami akan mengadakan shuffle member. Kalau reshuffle kan dari manajemen juga, jadi paling kita akan menikmati waktu sisa-sisa waktu ini sampai Request Hour nanti untuk kayak kompak lah kita benar-benar kayak habisin waktu bersamanya tuh, bikin nama Timti bagus dulu gitu, sampai nanti siapa tahu banyak juga berubah pikiran Timti doang yang nggak ada di shuffle, kan nggak mungkin sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, kita mimpi aja dulu.
Siap. Makasih.